seger guys. Wah, panganannya wong alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Kasan Hula Hoya. Kali ini aku akan berjalan kaki menuju Hutan Jati Monumen dan makam pertapa yang ratusan tahun dikubur di sebelah Jati Monumen. Lanjut, monggo di lihat ya guys, sampai selesai ya guys. Mbak jamur ya. Apa namanya? Ini so. Di, neng di. Aku nunggu ya, kok aku idul kan aku mau. Boleh untuk jamur ya. Keklek. Ya wes aku tak ngidul. Mantap. Iya. Mantap dalane. Jalannya mantap. Wah, kirain Jati Monumennya tumbang terangin. Jebule masih.
Assalamualaikum. Nah, di dekat Jati Monumen ini ada makam petapa yang meninggal di sini, katanya kakek saya dulu tahun 80-an. Ini ya. Coba tak berdoa dulu ya guys, semoga berkah video ini. Kita pulang menuju kampung halaman, dan di bawah itu ada namanya Sendang Pancuran. Kita lihat ya guys ya, kita potong dulu. Jati apit yang dekat monumen. Menuju Pancuran dari atas sana turun ke sini. Nah, terus kita melihat petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hutan ini. Oh, pengelaran lahan secara liar, perusahaan tanaman akan kena pidana ya guys ya. Denda 5 miliar, penjarane 10 tahun guys. Tuh pasalnya ada itu tentang kehutanan. Yuk kita lihat mata air Sendang Pancuran yang ada di baratnya lokasi Jati Monumen. Ya ini seperti ini. Kali seperti ini. Oh, ya. Kita lihat ya. Kita turun. Lunyu. Sumbernya kayak gini guys, sudah puluhan tahun sumber mata air. Nah,
sebelah sini nih. Nah, dulu di sini dulu. Seperti ini. Cucu enak. Terus dari kali guys, pangan kali, dan udah sampai jumpa ya guys, pulang lewat sini, pulang ke desa kelahiran saya, yaitu Dusun Madeng, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro. Pohon palem guys, enak gitu guys. Makanan hutan. Seger guys. Wah. Panganannya wong alasan. Mantap, cuma tuh. Wah. Kecut-kecut seger. Bawa pulang aja ini untuk oleh-oleh nanti. Kita ambil bagian. Manis guys, kecut-kecut lagi seger. Oke ya, tak pulang dulu, udah siang ini, ditunggu anak istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon palemnya ini. Kecut seger.